Assalamualaikum, halo, makhluk hidup semuanya. Dan gue balik lagi di Zanabi Gaming. Dan gue mau coba game. Ini game masih open beta test. Katanya ada viewers yang bilang game ini mirip-mirip kayak game Monkey King gameplaynya, teman-teman. Tentunya di game lu baca Dynasty Heroes Arcadia 2, teman-teman semuanya. Tadi ada notisnya juga, ada pemberitahuannya bahwa servernya ini baru server 2 server. Tipenya adalah open beta test tuh, teman-teman. Testing platformnya baru di Android. Jadi buat teman-teman yang pengguna Apple atau iOS itu belum bisa, teman-teman ya. Mulai dari tanggal 7 untuk server 2-nya, teman-teman. Berarti server 1 udah enggak bisa gitu. Kayaknya masih bisa sih server 1. Cuman yang masih terbaru server 2. Jadi gua akan cobain aja, dan kalau kalian pengen download itu baru bisa di Google Play Store, dan sistemnya dia masih akses awal, teman-teman. Game-nya kayak mana? Language-nya cuman ada Inggris dan Cicongfan ya. Jadi gua kurang ngerti juga bahasanya, jadi Inggris aja lah. At least kita bisa tahu, teman-teman. Kita lihat ya. Ini sih wow, lah, awal-awal bikin dua karakter gini ya. Yang cowok deh, yang cowok kayaknya keren deh. Namanya siapa ya? Harus huruf besar awalnya, cuy. Oke. Haryanto, bisa nggak? Nice, bisa, teman-teman. Oke, gue mau lihat lah. When reaching apa tuh tadi ada pemberitahuan biography of Zhao Yun. Oh, dia sih ininya temanya tema inian lagi ya. Mirip-mirip kayak inilah yang kemarin apa Monkey King lah. Kalau Monkey King tuh temanya tema apa sih? Tema Cina gitu kan? Mitologi Zhao Yun Lubu itu tuh nyebutnya apa ya? Bukan mitologi sih. Cerita-cerita Cina lah, teman-teman tuh. Ih, gameplaynya kayak apa ini? Wah, boleh sih. Ini full auto, teman-teman ya. Entar lihat dulu deh. Tuh, enggak ada apa-apa. Ini gua enggak tahu nih ilmu apa ya. General, you are very valuable. Oke. Oh, skill. Tap to sun strike to enemy suffer for the holy skill. Ini yang mana lagi, cok? Karakter mana ini kok ada skillnya tiba-tiba? Oh. Kayak itu skill bantuan deh, cuy. Untuk karakter yang ih, mirip buat Monkey King anjing. Ih, gua enggak bohong. Waktu itu Monkey King juga kalau lu nyelesain ada chapter gitu ya, terus dia kayak kebuka poster kayak gini. Ih, mirip banget anjing. Dan kalau lu perhatiin ya, sistem chatnya nih, yang chat itunya, chat ininya, ini mirip banget sama Monkey King, cok. Gua enggak bohong dah, gua enggak bohong, mirip banget kurang lebih. Tapi semoga aja ini lebih baik dari Monkey King ya, jadi lebih seru at least, teman-teman ya. Karena ini gamenya baru, jadi harusnya banyak fitur-fitur yang baru juga, jadi masih fresh buat ke gua yang udah mulai bosen main Monkey King ya, karena fiturnya gitu-gitu aja dan eventnya gitu-gitu. Wow. Oke lah, animasinya boleh sih. Event gitu-gitu aja dan fiturnya masih gitu-gitu aja. Untuk ada game baru yang kurang lebih mirip sih, gua nggak salah untuk coba mainin ya. Karena siapa tahu aja lebih menarik, lebih seru, lebih apa lagi ya, lebih banyak lagi lah untuk event-event kedepannya sih. Kayaknya sih oke-oke aja, teman-teman ya. Oke, kita testing lagi. Semoga aja kedepannya ada bahasa Indonesia itu tuh. Harapan para viewers gua tuh. Bahasa Indonesia, bang. Gue juga butuh sih. Gue gak gitu ngerti bahasa Inggris ini. Anjir. Mirip White Dragon. Wah, anjir, gue jadi kayak ke Monkey King-Monkey King-an, cok. Tapi bener mirip sih. Attack-nya juga depan belakang. Ilmunya juga naga. Cuman bedanya naga ijo. Mirip kayak skin Chao Sen Saya yang ijo sih. Anjir, mirip banget ya. Ini apa? Wih, cakep. Ini apa? Oke. Ini kayak MC kita deh. Kayak cuman, tapi MC kita perasaan nggak cowok deh. Itu skill apa ya, cuy? Dia doang yang ada animasinya. Yang lain kayaknya nggak ada animasi kayak scene-scene-nya gitu deh. Tapi nggak apa-apa sih. Oke juga lah. Kayak dapat skill, dapat item reward. Oke. Zhao Yun chapter 1 selesai tuh. Setiap chapter selesai kita dapat kayak poster begini. Ih, sumpah mirip banget, cok. Mirip banget, sumpah mirip banget. Gua enggak menyamakan tapi mirip banget. Teman-teman, benefit, event, gift, back, line up, dangeon. Cuman bedanya dia sistemnya kayak jalan-jalan gini ya, kayak wah, ini kenapa? Eh? Oh, gua kira ngapa, cok? Kayak main game One Piece yang mana sih? Gua lupa dulu deh. Ada One Piece yang jalan-jalan gini, cok. Ada. Ada One Piece yang jalan-jalan gini nih, gue baru inget nih. Ini kemana, cuy?
sambungkan, unduh semua sumber daya sekaligus. Tidak dulu deh, ntar dulu deh, gue mau nyelesain ini dulu cuy ya, nanti gue downloadnya gampang, pas udah nggak record aja gampang-gampang. Oh mancing, oke. Untuk ukuran gamenya berarti gue nggak bisa kasih tahu ke kalian karena ini aja gue belum apa sih, nunggu gimana ikannya cok, belum full gue download ya, apalagi ini juga masih akses awal, jadi mungkin nanti pas rilis resminya sih harusnya lebih besar, bukan lebih besar sih, harusnya udah bisa ketahuan nantinya lah. Ini nggak tarik-tarik cok. Oh gitu. Ah, quit fishing, kita balik lagi. Oke lah, ini lumayan fresh sih buat gua cuy. Agak baru teman-teman. Walaupun gameplaynya mirip kayak Monkey King, tapi ini agak baru dari segi-segi jalan-jalannya, ya kan? Tuh. Iya sih, oke lah. Boleh. Gua demen nih. Boleh. Oh, eventnya tapi banyak ya. Ini questnya banyak sih. Ini kita belum tahu eventnya loh. Coba lihat event dulu ya. Benefit apa? Online reward. Oke. Total di ujung ada 60. Kita dapat emas ini ya. Namanya Siege, teman-teman. Ini kayak ingots atau diamondnya. Chance to get following item every climb. Berkesempatan untuk mendapatkan 4 di antara yang coba kita claim. Oh berarti gak dapat ya. Setiap kita klaim katanya berkesempatan dapat salah satunya. Katanya sih gitu. Kini kita klaim harian dulu. Sig in dapat 100. Sig in win streak 3 day, 5 day. Oh nanti dapat karakter warna ungu ya. Dan dapat itu offer special ini. Ya biasalah top up teman-teman. Event kita cek ya. Ih anjing. Coy mirip Monkey King. Ini apa? Head to call apa? Ih sumpah. Mirip Monkey King anjir. Lu lihat deh, harus level 20 dulu lu baru bisa claim ini. Ini tuh claim tiket tuh, voucher with mysterious power. Ntar dulu kotplok, can be used recruit a warrior fight along with you. Ini tuh item atau tiket buat gacha. Lu lihat deh, harus level 20 dulu baru lu bisa claim tiket ini, cu. 10 draw a day tuh. 10 kali draw setiap harinya, cuy. Ya, mirip banget, cok. Haji mirip banget. Mirip banget, kocok. Haji mirip banget, gua gak bohong. Oke, ini kita klaim dulu coba ya. Best TO. Oh, ini kayaknya rebate-nya gitu ya. Nanti pas udah rilis baru kalau lu top up di beta, biasanya nanti ada keuntungan lagi untuk di pas rilisnya, teman-teman. Ya, jadi kayaknya biasanya sih gitu kalau event-event atau game-game yang masih open beta gitu biasanya ada rebate gitu lah. Gua enggak ngerti sih, soalnya gua enggak pernah top up ya. Ih, sumpah mirip banget, cok. Ya bohong gue, ini mirip banget sumpah. Semirip itu, teman-teman. Mirip banget, teman-teman. Gua enggak bohong anjing. Namanya juga Jade. Kalau yang di sebelah tuh namanya Soul Jade. Ih, ini pack apa pack? Oke, gacanya kayak belum ketemu deh. Kayaknya emang harus back. Coba use. Oh, harus level 9, teman-teman. Kalau mau gacha harus level 9 dulu, teman-teman. Gua karena baru level 7, ya udah enggak apa-apa. Coba gua kelarin dulu quest-questnya ya. Ini gua juga penasaran sih. Ini apa sih kita disuruh plan ya? Soalnya agak unik juga sih gameplaynya. Fertilize. Oh, buat dicabut ya? Oke, buat dicabut deh. Tuh orang tuh dapat Weiyan tuh bintang 2 unlock, dapat Shuzu, banyak-banyak itemnya banyak sih. Oke. Mak Chow tuh. Iya, ini kayak main, lu tahu ini enggak Dynasty Warrior enggak sih? Karakter-karakternya ngambil dari situ sih. Zhao Yun, Lu Bu, Mak Choy, Mak Chow terus apa Guan Yin, siapa sih? Pak Choy, terus siapa lagi? Pokoknya nama-nama Dynasty Warrior deh. Mirip banget sumpah. Sumpah mirip banget anjir. Asli coy, ini mirip banget anjir. Agak kaget sih gua. Gua agak kaget sih jujur ya. Mirip banget sama Monkey King, cu. Agak kaget gua. Mirip banget sama Monkey King. Kocak anjir. Sumpah ini yang bikin kaget sih yang ini sih. Yang mana yang tadi ya? Yang ini sumpah, kalau Monkey King tuh level 25. Dia harus level 25 baru kebuka yang kode setiap harinya, yang free 10 kupon itu. Kalau ini game level 20 ternyata, teman-teman. Sumpah ini mirip banget anjing.
Mirip banget, cok. General World DM System. Acir. Wah, jujur gua enggak tahu ya teman-teman, ini semirip itu, cok. Serius. Agak kocak sih, sumpah-sumpah. Oke lah, oke lah. Enggak apa-apa. Semoga eventnya lebih seru lagi sih. Cuman dia beda gameplaynya aja. Gameplaynya jalan-jalan gitu aja sih. Tuh banyak banget, tuh banyak banget. Areanya tuh sebesar ini, world mapnya pun gede banget. Tuh ya. Yeah. Ini world mapnya, ini kayaknya rumah. Ini ke tempat, entah level 40, 60, 50, 70. Harusnya seru sih, Bamboo Forest, Red Cliff. Oh, ini buat mancing-mancing. Oh, petanya sih lumayan bisa dipahami harusnya ya. Oke lah. Oke. Head to, ini ngapa file terus cuy? Ya Allah, try again lagi. Plan 1 Dragon Scale, Bamboo. In the open area, kok file terus ya? Tadi Violet. Tuh, ini ya Violet terus, cok. Oh, ininya bisa kita ini, nggak usah pakai analog berarti ya. Bisa diklik-klik juga kemana-mananya. Kok Violet terus ya, cuy? Kenapa ya? Ini Violet terus, cok. Ini apalagi hijau? Oh, PPP will be of. Oh, level 17 baru bisa PPP, cuy. Level 17 baru bisa PPP. Coba ya. Tuh, Violet lagi. Kenapa ya? Violet lagi, teman-teman, ternyata tuh. Oke, okay, have to try lagi, to try lagi. Wah, ini gua agak bingung sih di misi ini, teman-teman. Tapi oke okay lah, ini first impression gua tentang game ini sih lumayan fresh buat gua, walaupun ada beberapa fitur event yang mirip banget sama game sebelah yang sering gua mainin. Ketik dah, coba di kolom komentar. Ini sekaligus gua coba nyelesain eventnya aja ya. Nanti next video gua akan coba cari banyakin kupon, banyakin tiket, langsung kita tes gacha di next video aja teman-teman. Karena ini gue masih nggak kelar-kelar, gue juga nggak ngerti, tapi semoga aja nanti abis record bisa kelar. Sekian video gue kali ini, first impression gue nyobain game baru Dynasty Hero, apa tadi namanya, Dynasty Hero Arcadia 2 teman-teman ya. Ketik di kolom komentar kalau kalian pengen download, kalian langsung cobain aja di Google Play Store dan sistemnya masih akses awal. Lu suka lo boleh like, suka juga boleh untuk di dislike, karena gue mencabut. Bye bye teman-teman semua.